semua, saya Nazifuddin daripada YOU dan kami ada special program dengan sempena Hari Guru untuk kamu semua hari ini. Dan dengan cikgu-cikgu, kita dah pergi ke sekolah Melayu, sekolah India, sekolah Cina dan sekolah orang asli. Kita ada satu kejutan dengan cikgu-cikgu pada hari ini. Mari kita saksikan. Kami telah sampai ke lokasi pertama, iaitu sekolah jenis kebangsaan Cina, Dengkil. Ni hao ma? Dan guru yang dikatakan itu sedang on the way ke bilik guru besar. Agak-agak korang apa yang akan berlaku? Jom ikuti pengembaraan oleh kru kami. Okay, yuk ingat betul-betul ada tak? Sebab sekarang papa dia telah mengadu. Ya, semalam telah cuba dengan PIPG Encik Lin bersama dengan paket papa kerana anda telah membukul anaknya. Ha, tak ada Aisyah. Tak ada. So, kenapa apa terjadi? Atau ia ada marah anak dia tak? Sekarang, okay, papa dia ada di sini, dia nak. Okay? Nampak aduan. Yeah. Sedih saya. Sedih sangat. Yeah. You fikir? Aisyah. Ataupun tak, tak ada? Hmm. Betul tak ada? Betul tak ada. Okay, kenapa? Dia membantu saya. Di sini dia bantu yang lah. Waktu, okay, misi cikgu marah dia. Okay, lepas tu dia balik, dia mengadu kepada papa dia. Okay, kerana anda telah memukul. Okay, dapat. Memukul dia, memukul dia. Tak, tak. Dia berasa agama. Dia tetap buat exam agama. So maksud saya masuk, dia mereka tengah buat itu moral test. Dia tetap agama. Lepas itu saya ambil exam, mereka baru balik. Ataupun dia ada buku tak. Selain daripada itu, sebab sekarang papa dia ada bawa media masa tau. Media masa pun tak ambil gambar. Sedihlah cikgu, saya rasa you adalah seorang yang bagus tau. Di sekolah ini bertanggungjawab. Okay? Ya. Ha? Ini sebenarnya cikgu, hari ini seperti hari guru. Kita dah hadir dengan cikgu. Terima kasih. Itu adalah sekolah pertama. Kami berjaya prank cikgu tu. Dan saya rasa cikgu tu mungkin tidak percaya dengan apa yang telah terjadi tadi. Tak mengapa, jom kita bergerak ke sekolah yang kedua. Jadi kali ini, apa reaksi yang akan ditunjukkan oleh guru yang akan kami prank sebentar lagi? Mari kita saksikan. Cikgu Premla, masuk. Selamat pagi, duduk. Hari itu ada satu aduan, Cikgu Premla, bahawa cikgu tak beri satu buku teks kepada murid di tahun 4 Manligai. Siapa murid itu? Shanmati. Shanmati, kenapa cikgu tak beri buku? Semua murid dapat, ini budak tak dapat. Bapa dia sudah mengadu. Sekarang macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Kenapa semua murid dapat, cikgu tak beri kepada murid ini? Sekarang dia sudah panggil semua kameraman, semua sudah mari sekarang. Wartawan semua sudah mari, mama masuk dalam surat khabar. Macam mana ni? Satu budak tak dapat, semua budak dapat kecuali seorang. Dia kata you abaikan budak ini. Macam mana cikgu nak membela diri? Kalau kita nak beri, kalau tak ada sekurang-kurangnya kena kena photo stat buku itu dan beri kepada murid itu. Sekarang dah bulan 5, macam mana ni? Bagaimana kita nak selesaikan masalah? Cikgu beri satu idea kepada saya. Cikgu kena bantu saya sekarang. Saya sebenarnya cari buku tu, lepas tu sudah bagi tahu parents dia cari buku tu sebab kita akan bayar daripada duit SPBT.
Okey, saya akan catatlah apa yang cikgu cakap ni. Okey. Okey, tapi buku tu memang kalau stok baru tak dapat. Lepas tu bulan 3 kita ada pergi ke stok bilik SPBT. Okey. Memang buku pendidikan kesihatan tu tak ada. Buku pendidikan kesihatan. Satu saja. Buku lain semua dapat. Lain semua sudah dapat. Sudah Shen Mati ni, Shen Mati. Semua dapat. Kecuali buku kesihatan tak dapat lah itu. Tak dapat. Habis bapa you pergi cari semua tempat untuk dapat buku. Macam mana pelajaran dia? Okey. Okey. Tak ada buku boleh belajar juga tanpa buku. Boleh. Sekarang macam mana? Sudah beri buku kepada dia. Sudah beri. Pastikan semua murid dapat buku seperti mana Menteri Pendidikan kita cakap. Mesti ada satu set buku teks, satu kerusi, satu meja. Itu penting, basic. Ya, sekarang sudah 5 bulan, pastikan semua murid dapat buku. Kalau hilang pun suruh panggil dia, bapa dia ke ibu dia, beritahu. Hang, you tak tahu ke benda ini berlaku? Macam mana sampai ini semua sudah pergi, you pun tak tahu. You tak beritahu kepada Hang ke perkara ini? Bukan saya ni, sebenarnya kita cuba sampai bulan 3. Lepas tu saya pun tak ada, dia sudah pergi mengikuti kursus. Apa yang berlaku di sini cikgu kena tahu. Ya, tanpa pengetahuan cikgu, tak jumpa saya pun tak apa. Ini Han kena beritahu dia. Ya, dan selesaikan masalah ni sampai jangan ibu bapa datang sini mengadu kepada saya. Ya. Kalau boleh lah. Saya tahu cikgu ni cikgu yang bagus, cikgu yang baik, cikgu yang rajin. Sebenarnya saya nak recommend APC pun ini sudah ganggu sekarang. Macam mana? Ya, pasti. Ya, pastikan. Okey, sekarang saya dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Muhammad Nazifuddin. Okey. Bapak cikgu, kita sebenarnya tak surprise. And bukan kita nak cari kesalahan cikgu. Ini cuma lakonan. Kita nak menyambut selamat Hari Guru dan kita bila cikgu.